down, but now I'm up. Yeah, it's all God, this ain't no luck. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm WhatsApp ya, kembali lagi ini di minggu pagi yang cerah ini. Gua mau bersanmuri dia lagi ini bersama teman-teman gua. Dengeran gak suara gua? Gua ngomongnya pelan ini, agak sedikit malu-malu kucing. What? What the fuck? Nanti kita mau ke Pemda ya. Tuh. Oke, mamen. Pakai helmnya, coba pakai. Idi, emang itu biar apa dikasih begitu? Kutanya, biar apa dikasih begitu? Iya, jadi gemes banget pengen gue cekek. Aduh, udah baik. No, lihat mulai provokator. Oke, mamen, kita lanjut gaskan. Nah, bersama Ajaja. Dejavu, ya, bersama owner Dejavu nih. Wih. Jangan lupa beli Dejavu nih. Di dia nih ownernya. Ownernya Ajaja. Hah? Passwordnya, aja passwordnya. Asik. Depan ja. Aing punya cewek duluan segala eta. Si Jarmek emang kelakuan. Aduh, agak gerah ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat gaskeun. Na 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 na. Aduh, ini kendor mulu ya, gua pasang begini anjing. Udah kenceng nih. Ntar kalau udah kenceng, gue mau masukin motor nih kan, masukin motor ke rumah, nabrak pintu, ya Allah. Sumpah ini motor si Jaja kinclong banget anjing. Motor gue jadi kelihatan buluk si baby boy, dijajar sama punya si Jaja, suwe ah. Kaulah cerita, nah ini dia si Jarsuk, wis kelas. Ih, itu apa tadi? Ada earpod, ambil gak? Ada earpod jatuh, headset, ambil. Gue pengen curhat nih ke kalian. Ini tim gue, tim bacot, lagi redup guys, sepi banget. Apakah akan mengalami kemunduran, kematian atau gimana? Astagfirullah, jangan lah ya. Ayolah, ramein lagi lah. Wes kenceng banget punya tim kita ini. Tim bacot tuh bukan tim FOMO ya guys ya. Bukan tim yang jalannya kalau pas lagi rame doang. Kita itu ajang silaturahmi, ajang ketemu. Tanpa adanya persan merian, tanpa adanya dunia permotoran begini, kita kumpulnya tuh susah. Setelah sekian lama bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat, ada juga yang sampai hari Sabtu. Nah, di hari Minggu kita berkumpul, kita menghilangkan penat. Yang sehobi, yang sama-sama suka dunia permotoran, dunia reading, kita lanjut reading bareng-bareng. Sekedar kita datang makan nasi uduk, yang penting kita berkumpul, kita udah senang. Ayolah, gerakin lagi. Jangan sampai redup perkumpulan kita. Dan buat kalian-kalian para
apa ya, para anggota atau member yang nggak ada sih sebenarnya, bukan anggota bukan member, intinya keluarga tim bacot ya, keluarga besar kan itu udah banyak yang pada ganti motor. Udah nggak apa-apa, sama nggak usah mikir-mikir motor, yang penting kita kumpul aja dulu. Katanya kalau ditanya, ayo Sun Mori, masanya udah habis lah, ataupun dia karena motornya udah ganti lah atau apa, semenjak ganti motor jadi jarang Sun Mori, malas Sun Mori. Enggak, mau lu pakai Matic, mau lu pakai Supra bapak, gua aja dulu nih. Lu kalau nggak percaya lihat vlog gua yang lama, gua sering banget Sun Mori pakai Supra. Karena apa? Yang penting kita bertemu, yang penting kita ajang silaturahmi, yang penting kita kumpul. Tujuan gua adalah mencari sarapan pagi. Iya, sarapan kan pagi-pagi kan ya. Ya intinya mencari sarapan lah. Tujuan gua tuh cari sarapan sekaligus kita bertemu teman-teman, kumpul ya kan. Wes, Jadab. Abdul Sujadab tuh, itu FG gua tuh. Tahu nih gua difotoin lagi apa kagak, dia udah ada ekornya. Ada buntutnya. Ini acara apa nih, rame nih. Wis. Tuh lihat guys, gimana enggak miris ya? Tim bacot yang dulu biasanya hampir satu RT bahkan satu RW kalau datang udah kayak anak jalanan, anjing anak jalanan enggak tuh. Sekarang tinggal 4 biji doang noh. 1 2 3 4. Astagfirullah. Ayolah, bakar lagi semangatmu kawan. Gue yakin soalnya guys, selain kita bertemu di Persan Morian, kalau main di kontrakan, main di rumahnya itu jarang. Dan sekalipun ketemu paling kita nge-game masing-masing. Yang enjoy mah kayak Persan Mori gini, makannya bareng, nge-es bareng, yang ngopi-ngopi bareng, ngobrol bareng, bahas modif bareng, ada masalah ditolong bareng-bareng. Masya Allah, itu sungguh luar biasa keindahan ya. Wis, mobilnya cakep banget anjing. Tapi nggak apa-apa lah, oke. Okay. Ada kalanya itu masa-masa males, masa-masa hibernasi ya, lebih di namain tuh, kata gua tuh hibernasi. Hibernasi gak tuh? Geber, mau geber. Jadi itu adalah suatu keindahan di masa kecil. Aku juga pernah begitu. Cuma dikasih geberan aja udah senang. Mantap. Gue sampai gak sadar gara-gara ngobrol ternyata ada FG. Lupa gaya ya. Harus bergaya guys. Karena apa? Hidup di dunia belibet banget ngomong gue. Hidup di dunia ini tanpa gaya itu gak ada rasa. Kelas. Nice. Cek becek becek becek. Ini dia, kita udah sampai ya. Biasa. Ah, dia parkirnya di sono malah. Hei Ayang. Hai, halo. Hai, hei 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 halo, hei. Eh. Hei, Ndul, Gundul. Coba nengok sini. Asik. Sarapan dulu sana. Ini namanya Kincana yo. Hey, dap, jadap, dap. Siapa? Sing cilik, apa? Sing ini hitam. Apaan sih ngomong apaan ja? Sing siapa? Ocit. Hitam, uduk ini hitam. Tapel. Iya, iya benar. Tapel, tapel. Aisna, nenggo helm. Iya. Mending sarapan dulu. Kita sarapan uduk guys. Mau makan uduk dulu. Hidup, hidup madang. Gerabat sampai gue copot. Karena apa? Karena make si baby boy kalau pelan-pelan pasti berasa dipanggang itu biji. Bye-bye dulu, makan dulu. Bye-bye.